今だから。今にアンデコからじゃ。え、バサジュフォイ。あ、今。イカリ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lelaki Ras Lokman Musa, lelaki yang difitnah handsome. Kuek kuek. Ah, kuek kuek. Nampak tak? Aku tahu intro kau. Okay, macam mana intro Syami? Hello, welcome to City Boy here, Syami. City Boy here. I'ma kick back when you fake like that. Okay, macam mana intro Nazrul? Content ni awal-awal masuk. Okay, intro Nazrul. Welcome to my channel. Pergi kedai mau biskis. Nazrul yang mana? Nazrul yang mana? Okay, intro ke ganda. Mu, intro mu, kedai kau sombong tau. Hello guys, suara lelaki yang pernah difitnah handsome macam tadi mu tu je. Itu intro mu tadi. Okay, apa kita nak buat hari ni? Tak, kita dah. Okay, kita orang tahu. Kita orang ni memang kerja lagi. Tak, aku nak bagi tahu diorang. Kalau selalu macam sebulan sekali kita selalu buat apa, semua benda. Kita selalu tak kerja ke? Tapi yang ini kita bagi tahu lah diorang kita buat apa. Tapi okeylah, dia sendiri sambil kerja sambil fun-fun. Ah, fun-fun. Tak serapa satu pagi. Tak, aku tak macam dia, macam seorang tu. Sampai pukul 1 pagi nak kerja tu. Eh, yang ni okey fun-fun, yang ni. Tapi disebabkan yang ni lah kita terlambat. Selalu sikit kau ni. Okay kong, sebab kita orang selalunya kalau setiap malam apa benda kan, kita orang akan selalu tengok wayang. Tak ada setiap malam wayang. Hai. Ya, ya, ye. Tengok wayang. Tok Man tak ada ikut. Semua benda Mak Han tak ada. Mak Han tak tahu pergi mana. Let. Sabar boleh. Asal dah berumit nak liman. Lepas tu kita orang selalu pergi wayang. Tengok wayang semua ulang tinggal dia. Aku ulang benda sama. Lokman tak ikut. Mak Han tak ada. Lokman tak ada. Kita selalu tu pergi tengok wayang. Kau jangan duk ulang lah bang. Aku dah suka ulang-ulang benda sama. Okay, Mak Han tak ada. Mak Han tak ikut sebab dia pergi balik rumah akak dia kot. Benda kat semua benda. Kak tak ambil pula. Ada. Kau dah lambat 10 minit ni. Dah start dah ni. Kau dah beli ke? Belum lagi. Belum lagi. Kau guna kad tu menatang bodoh hang ni. Bukan guna kad tu lah. Itu kad apa? Kau letak gini je, gitu je. Allah. Bahino. Kata. Okey, maksudnya Mak Han tak ikut. Okey, Mak Han, Lokman tak ikut sebabkan secara boleh tengok wayang. Kau ini kita tengok wayang ah. Cerita apa kita tak tahu, cerita apa? Pendekar awam. Awam kau. Okey, jom kita pergi tengok wayang. Okey, let's go. Okey, kita orang baru sampai dekat mall. Sekarang kita orang dah lambat, tak tahu tiket pun tak beli. Dasar Nazrul tak beli apa-apa. Kau tak nampak muka kan? Kau nampak macam buat paranormal bila lentak kau orang. Jom kita gerak. Okey, now kita dah sampai. Kunci yang kecil-kecil tekan kecil. Okey. Kecil-kecil tekan kecil. Ha. Kau rasa kau gabra sangat? Kita dah lambat ke? Bos. Waya. Waya. Atas cerita ni, do F. Okey, sebelum kita tengok pendekar awak, kau rasa rate dia berapa? Kau rasa lah, feeling tu best tak best? 6/10. Aku 10/10. Sebab aku ni hargai karya yang dia buat. Okay, aku pun sama. Aku 10/10 sebab aku hargai karya. Han tu buat video YouTube ni buat filem pun tahu lah. Kau video YouTube kau pun tak berkualiti. Kau nak charge orang. Apa? Video YouTube. Ha? 3 bodoh. Betul. Kalau aku kau letak 3. Tu bodoh video YouTube. Akak tu terkejut. Ha? Di sini eh? Okay. Abang. Eh, sekali tiket. Sekali tiket. Okay. Saya dah barang sebenarnya. Okay, bang. Pendekar awak ada step belum? Sepuluh setengah. Tak ada kawan yang ni? Dah start ni. Start 2 minit. Okay, kita cuba. 2 minit. Tiga. Hodok. Tengok situ. Saya bagi bawah. Sini, atas. Okay, ngam. Betul. Okay, bang. Boleh. Ambil. Bukan ada orang pun tu. Apa hak dah ni? Apa jadi ni? Tutup ni. Kau lambat-lambat sebenarnya. Ada makan tak? Ada apa? Ada pokok
popcorn semua ada, godong semua ada. Hotdog tak ada. Hotdog tak ada. Hotdog tak ada. Hotdog ada, hotdog ada. Ini tak ada. Ah, popcorn, popcorn yang ni, Golden One. Golden One. Ah, Golden One. Naya, 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 naya. Ayah, ayah, ayah. Selamat tinggal, selamat tinggal. Popcorn nak beli tak? Hai. Popcorn beli, popcorn beli. Mana mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana. Beli pagi lah memang. Tiga, tiga, sampai ketiga. Masalah kita lah. Cepatlah. Cain air, 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 Aisyah Lemon Tea ni bantu Israel. Bukan, ini tak Israel. Yang aku call out tu Israel. Okay, okay. Ya, tujuh. Kau ambil Coca-Cola ke? Israel. Saya Aisyah Lemon Tea. Tolong lah, saya sebutkan lah. Saya nak ni. Ni bang. Okay, kita tak payah pergi. Chicken, chicken, chicken horn. Mereka chicken horn apa dia? Horn. Eh, kau payah. Aku tak ada kad kau dalam kereta. Aku ada kad. Cepat. Babilah, aku ni bayar. Order banyak aku bayar. Apa biasa Farmi kan? Farmi. Dia jumpa Farmi. Tapi yang bagi dia ingat, Farida bukan dengan dia, dengan saya. Anjay. Bang, laju bang. Menjerit bang, menjerit. Cepat sikit, cakap cepat sikit. Saya dah penat lah. Saya kerja satu hari. Oh, ui, satu hari? Kau relax lah. Kau jangan bagi rumah abang ni. Abang ni kerja satu hari, 24 jam dia tidur. Ada 24 jam dia kerja. Ya, 24 jam saya tidur. Nama saya Syah. Syah, untuk owner TGV, tolong naikkan pangkat dia, tolong naikkan gaji dia. Dia mengadu satu hari dia bekerja hari ni. Lagi satu, awet-awet Omi dan Tinder berdekatan Cyber Jaya ni, tolong hargai Syah ni. Kalau jumpa Syah ni, couple dengan dia. Yeah. Mana keluar tu, dah habisnya. Habis ni ke? Oh. Ada, ada. Pelotak kan? Saya tak boleh nak rekod dalam tu sebab apa, itu melanggar hak asasi. Asasi main ML. Asasi perfilman kita tak boleh rekod. Nanti kita orang bagi rate berapa harga dia. Berapa harga? saya akan beritahu rate berapa rate pendekar awang. Kalau korang nak tahu apa, saya akan rate jujur, okay? Let's go. Tiga orang. Tak agak jangan macam tu kak. Eh bang, tak cukup ni. Apa bang? Tiga ni. Eh bang, abang kita satu lagi. Okey, jujur. Masuk. Hidup genting. Genting aku. Kali. Empat hujung. Kiju, kita kena masuk dah. Kita nak masuk dah. Let's go. A few moments later. Okey, saya buat biar lepas tengok cerita pendekar awal. Okey. Kau suka dengar cerita apa? Terlawak ke? Senang. Aduh, aku paling pak paling macam esok mesti kena kecang ni. Rasa aku Fatah Amin kena kecang. Sebab dia boleh cium Fazura macam tu je. Agak dalam hutan je. Hutan boleh cium macam tu confirm. Confirm nanti akan viral kat M-Star semua benda kan. Sebab dia boleh cium dalam filler kan. Bini orang tu. Bini orang kot Fazura tu boleh cium-cium macam tu lah. Fatah Haming ni awang ni. Mana boleh cium macam tu. Hormat sikit tu Fazura tu isteri orang. Betul. Dia cium lah macam tu. Dia tak hormat langsung. Tak hormat langsung suami Fazura tu. Kau awang, kau dengar baik-baik awang eh. Kau cakap pesan kau. Kau ingat kau seorang daripada silap. Tapi jujur aku cakap, cerita ni, lepas aku tengok cerita ni, esok aku nak join Nasheed. Itu yang kau kena tengok lah cerita. Tapi dia tapi aku part yang paling sedap eh. Paling sedap sekali part mana? Aku part yang waktu dia orang ada surah-surah baca waktu dia sebut nama Allah. Itu yang waktu naik gerombol tu. Naik eh? Naik. Eh, tolong nak tengok gambar sini tolong. Okay. Bobby. Apa tak aku? Kenangan. Gila. Ifo tip sikit kau. Aku dah tak semangat lepas tengok cerita. Watak yang kau paling minat, watak apa? Watak paling minat eh? Aku rasa watak paling minat adalah watak. Aku jujur aku cakap eh, watak aku paling minat ni. Hamia Afnaf. Aku jujur lah. Rakash.
Bukan perakan, suga. Suga. Ni perakan je lah. Kau Ami, buat tak boleh minat? Buat tak boleh senang buat duit, senang. Ya, aku rasa dekat lah ataupun awal sebab ada aku jadi sebelum tadi Mamat ni, dia lipat sebab kita ni masuk, kau kena ingat. Itulah. Kita masuk 10 minit lambat sebab kau, bangku. Kedia bangku. Tantap Faizal Tahir pun dah terlipat. Ada Fira bodoh. Fira Syah. Fira Syah. Aku sentuh pula bini orang. Alah, bini orang. Orang yang ni, ni. Tapi dia boleh cium tadi eh. Dia jadi dia ni tak hormat langsung. Ini orang ni dah kahwin. Kau faham tak? Kau pergi cium tu apa? Kau ni mesti viral tak pergi kau ni. Tumbuk kan dia ajak tumbuk. Ni apa cerita sekarang ni? Aku tak faham lah dia pergi mana. Dia tak mati ke? Dia tak mati. Mana dia? Ni gimana? Gantung. Gantung sambungan. Ha? Best. Best tak? Orang tak best, tak best. Dia ajak ni jadi tak sayangkan bangsa. Tadi kau cakap apa? Aku tak best. Kita dah sayangkan bangsa. Saya memang best kan? Saya? Saya walaupun semangat tak sekuat dia. Tapi saya memang rasa macam saya nak join Nasheed. Tiba Nasheed. Sebab saya suka bila perempuan-perempuan ramai-ramai dia. Dia Allah khabar tu kan? Dia ibarat macam ni je nanti. Kita nak matapak kepada bangsa, kita jaga agama kita. Betul. Kita kuat dengan agama kita sebenarnya. Saya esok tak lipik. Aku akan berusaha masuk mana. Masuk mana tak lipik. InsyaAllah. Tadi cakap lain, kau tiba-tiba depan akak, kau cakap kau minat pula. Tadi kau belakang cerita kau cakap tak minat. Kau cakap cerita dia slow lah, apalah. Sebab bandingkan dengan Pak Kidam. Bandingkan. Saya tak tahu apa yang dia ni. Cerita tu tadi tak kena kau, Mak. Dua gelak. Tak kau tu. Ya, jom. Jom. Senang. Pak Batu lebih cocok eh. Senak abang, senak. Ha, sudah. Ha. Engkau buat masa. Dia gelap tengok. Engkau yang buat masa. Oh, betul. Ada jadi belakang dah. Dia gerak macam tu. Ada bakat ni. Ada bakat lah. Okay abang, kak. Selamat malam. Selamat malam. Okay, jumpa lagi eh. Okay. Red last. Red. Okay, Red. Nazrul. Nazrul. Red jujur, jujur. Berapa? Berapa per 10? 10 kan? 1 per 10. 10 aku bagi... 10 per 10. Engkau? 100 per 10. Aku pun sama 10 per 10. So dia sebab aku macam cakap tadi 6 per 10 sebelum aku tengok cerita ni. Sebab aku tak expect lebih. Cakap 10 per 10. Sebab cerita ni jujur lah cakap, dia tak boleh nak samakan dengan Mat Kilau lah. Dia ada sejadah. Tapi jujur aku cakap, shot dia lawa. Shot dia lawa. Lepas tu cara dia berdialog. Sebenarnya tadi aku tak jujur. Bapa? Sebab setiap kali aku jujur, aku nak ucap. Oh, iya ke? Oh, jadi aku tak jujur. 10 per 10. Tapi jujurlah, dia bagi aku, dia... Dia vibe dia rasa kan? Vibe dia rasa. Cumanya, feeler nak sampai tapi dia tak sampai. Aku buka tu buat apa? Bye-bye. Hai, bye-bye. Masuk YouTube oh. Ada sakit bangang. Okey. Boleh ambil part tu eh? Okey. Bagi aku, cerita ni boleh tengok. Boleh tengok kalau nak naikkan orang panggil apa? Semangat kesukanan. Di mana kita ni? Semangat Ahli Umar. Bukan ini ya. Bukan. Semangat orang panggil semangat patriotik antara bangsa kita semua. Betul. Benda. And then macam mana kita nak agai negara kita semua benda. And then cerita ni boleh tengok. Tak ada aku cakap cerita ni membosankan, tak. Cerita ni boleh tengok. Kenapa nak cakap membosankan? Tak, maksudnya okay, ada setengah yang kita tengok review, preview semua benda tu. Orang cakap membosankan, orang cakap tak sama semua benda kan. Bagi aku dia tak membosankan. Dia, bagi aku dia boleh tengok. Faham tak boleh tengok? Dia rasa benda tu, feel tu. Dia, bagi aku impak kesedaran cerita ni ada. Ada, kan? Ada. Kesedaran. Cuma, apa yang spoilnya bagi aku, setiap babak sedih dia tetap menjadi langsung. Aku tak menangis langsung. Babak spoil sedih dia lah. Sedih lah. Aku part sedih yang waktu Senah mati tu. Tak ada, dia rasa sikit lah. Waktu yang Nadia ada sebut ayat apa tu, itu rasa. Sikit lah bagi aku. Tapi nak dapat feel aku tu tak. Aku part sedih yang ni.
apa nama? Dengan tembok. Siapa dengan tembok? Ayah Nadim. Ayah Nadim. Oh, ayah Nadim tembok. Oh, ayah Nadim tu okey. Itu sampai yang sampai. Sampai juga lah. Tapi tak ada lah sampai keluar air mata tak lah. Ya, aku hampir keluar tadi. Oh, iya ke? Kau fake bodoh. Yes, that's what it is. Kau yang banyak kau banyak. Banyak time tu je kau dah gelak. Aku pula. Ahai, memang saja nak aku nak kecam lah. Dah, tak, kita review jujur. Aku review jujur ni. Aku rasa situ part tu apa kena take note. Untuk tengok part tu je nanti kalau aku tengok wayang. Sebab part tu memang sedih. Yang penting keluar mata lah. Tapi movie ni bagi aku best juga sebab dia bagi aku ada part-part yang kita boleh ambil iktibar, contohi semua benda. Kalau untuk saranan bagi aku, kau boleh tengok. Kau boleh tengok and then kau tengok adalah memang sedap. And then aku boleh bagi aku macam salute dekat dia punya art department. Betul. Dari segi set yang dia buat. Betul. Dia buat set tu gila-gila tapi dia pakai sekejap je, Mat. Ya, betul. Yang kebanyakan dia berlakon semua lautan. Ya, betul. Aku macam push gila, buat gila-gila tapi yang berlakon set je. Betul. Aku boleh pergi tapi bakar. Bagi aku rumah kampung yang cenok lawa. Ya, lawa gila. Betul. Yang tu apa? Tapi memang tak nafikan dia punya kamera semua benda mumpul cantik. Kalau nak cakap kan pasal apa set up kamera ataupun fight scene lagi kemas lah bagi aku daripada majalah. Tapi aku kurang buat angle je. Angle je? Sebab Nazrul dia budak filem, so dia tahu apa yang dia kurang macam kita tapi, yang biasa-biasa tengok. Tapi aku okey je, aku nampak lawa shot dia. Sebab Nazrul dia memang dia tahu pasal scene shot-shot semua. So bagi dia ada cacat lyrics tu. Cumanya saranan kita, cinta ni wajib tengok. Tak membosankan. Tak membosankan. Cuma kita boleh predict gitu-gitu je lah. Cumanya cerita ni kita boleh tengok. Tu je, tak membosankan. Stay laju, jalan cerita dia laju. Tak ada lah, cerita ni macam slow sangat bagi aku. Tapi korang jangan expect yang nama cerita Benda Gawang, Awang paling ngepak. Tak. Bagi aku tahu lah banyak lah orang yang lagi ni, lagi buat kerja lah bagi kerja. Sebab Amir Anaf, bagi aku dia tak banyak dialog. Tapi dialog dia sedap dia dengar. Sedap dia dengar, betul. Sebab dia cakap ganu dalam ni. Sedap lah bagi aku. Okey kau, untuk saranan, jangan lupa tengok Pendek Gawang di filem-filem berdekatan. Wayang-wayang berdekatan. Okey, pewayang berdekatan. Okey. So jangan lupa tengok Pendek Gawang dan juga YouTube channel saya lah. Okay, tengok YouTube Nazrul saja. Syami tak payah tengok. Dan YouTube Kana juga. Okay, aku nak minta YouTube. Aku cakap aku nak masuk nasi. Jumpa next video, next episode. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Syahadah. Yang tu ada dalam filem tu. Okay. Allahu Akbar. Piu piu piu. I love you. Jaga hati untuk Farida. Bang.